Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai. Welcome back to my YouTube channel, guys. Di video kali ini aku tuh mau buat unboxing lagi. Gak tahu ini unboxing keberapa. Semoga kalian suka videonya. Dan sebelum ke videonya jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan maaf banget di sini lagi berisik. Semoga kalian bisa maklumin. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke, guys. Maaf guys, gak dapet. Jadi katanya itu kita belinya 18 banget, tapi jumlahnya beda-beda. Kita gak nyebutin jumlahnya, nanti kita lihat jumlahnya berapa. Oke guys, jadi langsung aja kita unboxing. Tada, bubble-nya sebanyak ini. Jadi itu ceritanya kita beli itu karena ada 12-12. Terus sama karena ya. Dan juga mendekati sama banyak yang ulang tahun di bulan ini gitu. Jadi ini packagingnya tuh kita itu packaging ulang karena bagi kita sebelum buat ini packagingnya kita balik aja dulu karena mungkin obrak-abrik waktu pengiriman, jadi kita ulang lagi. Oke, udah aku panas semua barangnya. Tadi masih tutup, jadi ada lightingnya. Udah makin bagus kan? Gimana? Oke, langsung aja kita mulai dari barang pertama. Aku sambil lihat catatannya gak apa ya, karena aku juga gak tahu. Tapi aku udah lihat barang-barangnya sebelumnya. Oke, mulai yang ini yang pertama. Ini namanya adalah, oh iya ya, Bado Hado Kuping Kucing Lucu atau Cute Cat Headband. Lumayan ribet sih namanya, guys. Kita buka. Lembut banget. Kita coba ya. Kita coba ya, guys. Gimana nih, guys? Ada lucu gitu ya. Tapi ini beneran lembut loh, guys. Mungkin kalian kalau beli itu, aku saranin di toko Jawa Timur, di kota Jawa Timur, provinsi Jawa Timur, kota Surabaya ya. Ntar lo membut, coba dipakai lagi ya, sekali lagi. Itu kayak buat apa ya, namanya ya? Itu lo,
kalau misalnya kita cuci muka biar rambutnya tuh gak kena wajah, biar mudah gitu loh. Nah gitu guys, tapi ini benar-benar low mood guys. Guys, ternyata tadi salah make, katanya gini dulu. Gak cukup, kita coba lagi. Sampai cukup. Sangat cukup. Mungkin ya, mungkin nanti akan coba tapi gak cukup. Ya mungkin kalian bisa coba sini. Mungkin ini buat anak-anak ya, bukan seukuran saya. Oke lanjut ke barang berikutnya. Sepeda